أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kemarin bahasan kita Ayatul Kursi baru pada mukaddimah, ya. Mukaddimah aja udah kayak begitu gitu, karena memang ini penting. Kalau tidak salah, saya baru sampai pada lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Baru sampai di situ. Saya hari ini tuntasin dulu. Baru kemudian nanti kita ulang dari awal lagi pendalamannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi makhluknya. لا تأخذه سنة ولا نوم lagi tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah. Apa yang di langit dan di bumi. Lahu. Kepunyaanlah. Kepunyaan Allah lah, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Jadi konsep kepemilikan itu dari ayat ini semuanya milik Allah. Dan semuanya butuh kepada kepemilikan Allah itu. Selain Allah tidak memiliki. Dan Allah tidak membutuhkan mereka semua yang tidak memiliki itu. Kan ada teori yang butuh, yang datang, gitu ya. Ya. Yang bloon, dia butuh gengsi. Makan tuh gengsi. Yang parah lagi, dia yang butuh sama Allah tapi dia sombong pada Allah. Makan tuh sombong. Lahu lam di sini lamul mulkiyah. Lam kepemilikan mutlak. Lam kepemilikan mutlak. Sementara kepemilikan kita sifatnya nisbi. Ya. Kamu bisa memiliki tubuhku tapi tak memiliki hatiku. Nggak tahu tuh kata siapa begitu. Itu mungkin udah sakit hati kali ya.
dia suami saya, Ustaz, tapi tidak seperti milik saya gitu. Saya juga nggak tahu ini sinetron sebetulnya. Anakmu bukanlah anakmu. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasmu sebagai orang tua hanya sebagai busur bagi anak panahnya. Tugasmu sebagai orang tua harus melepaskan anak panahmu dari dirimu sebagai busur. Kemana? Kemana anak panah ini nanti akan menancap? Terserah kepada pemiliknya yang mengarahkan di mana dia harus menancap. Lahu, anakmu bukanlah anakmu, tapi dia titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ini di sini istifham ingkari. Jadi seperti tanda tanya, tapi tanda tanya ini menunjukkan tidak ada, tidak seorang pun yang bisa. Apa misalnya? Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Syafaat itu pertolongan. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan syafaat Allah itu adalah izinnya. Pasti bertanya yang satu lagi apa? Gitu. Ya tentu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu pun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Jadi yang namanya pertolongan itu hanya dengan izin Allah. Makanya kalau saya misalnya ngirim informasi dengan segudang persoalannya, saya punya grup misalnya para tokoh nasional ya, ada tokoh kelontong, tokoh besi, tokoh kayu, macam-macam lah. Terus di antara mereka ada yang misalnya mengutarakan problematika yang ada. Lalu saya bilang, kita bersama akan menjadi kekuatan baru benteng Indonesia. Insya Allah, biiznillah. Dengan izin, jangan pernah lupa itu. Jadi orang yang sudah mengerti ayat ini, man dzallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Iznillah. Dia akan selalu merunduk dan merasa lemah di hadapan segala yang akan dia hadapinya sebelum mengharapkan izin kalau diizinkan oleh Allah. Begitu juga kalau sudah hampir suka dengan calon mantu. Kamu jadi mantu saya ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kamu begini dan begitu, kamu ingin anak saya ya. Gak bisa, tanpa izin. Ini kadang-kadang orang tuanya yang mau. Anaknya gak mau. Sampai akhirnya anaknya bilang, mama aja yang kawin sama dia. Sebetulnya mamanya bagus, tapi belum diizinkan oleh. Jadi jawabannya sama si calon mantu yang diinginkan nanti, supaya gak sakit hati. Maaf ya, Le. Rupanya belum diizinkan Allah. Gitu. Iya, Bu Le. Ya gak tau lah, Bu Le atau bule. Artinya, semua ini hanya terjadi dengan tidak ada yang bisa memberikan syafaat walaupun kita maknya. Jangan khawatir, anak saya itu keluar dari perut saya.
bisa diatur. Macam-macam tak bebesin lagi ke perut saya. Gak bisa. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang bisa membantu kita selamat dari siksanya Allah tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ulangi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Coba lihat konsep pengetahuan Allah ya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka. Dan Allah juga maha mengetahui yang di belakang mereka. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Illa bimasyah. Ilmu itu ada empat. Nanti saya tulis, sekarang dengerin aja dulu. Yang semangat-semangat, yang gak bawa tulisan juga biasa aja. Nekat sebetulnya datang ke sini enggak buat catatan tuh nekat. Sama halnya dengan berburu enggak bawa tali. Enggak pakai anjing pula, dia ngejar babi hutan sendirian. Ya? Udah dapat digigit lehernya si babi hutan itu, dia gendong lagi pulangnya gitu. Itu kalau dalam teori manajemen kerja namanya input based. Jadi belanja sendiri, jual sendiri, enggak laku makan sendiri gitu. Baik, tapi saya husnuzon. Ibu-ibu ini kuat hafalannya terus nulis di BBM gitu kan. Langsung di-share. Kalau benar gitu kan. Benar ya? Nyimak enggak cukup. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Ilmu itu hewan buruan. Talinya adalah tulisan. Menarik sekali konsep ilmu di sini. Ilmu itu ada empat. Hadirun madin hadir, mustaqbal, dan lam yakun. Idza kana kaifa yakun. Ini bahasa Arabnya. Ilmu itu ada empat. Ilmu masa lalu. Pengetahuan tentang masa lalu. Pengetahuan tentang hari ini. Pengetahuan tentang akan datang. Dan pengetahuan tentang ini yang keempat yang berat. Tentang yang belum terjadi, dan kalau terjadi, bagaimana kejadiannya. Itu empat macam ilmu. Menurut ayat ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui apa yang ada di depan mereka, dan apa yang ada di... Artinya apa? Ilmu itu, ada ilmu masa lalu, ada ilmu... Hari ini ada ilmu akan. Di ayat selanjutnya, wala yuhayyuna bi syai'in min ilmihi. Dan mereka tidak apa? Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah.
wala yuhituna bisyai min ilmihi. Ilmu yang ketiga ini yang berat. Ya. Kalau ilmu masa depan itu masih bisa diprediksi dengan teori futuristik namanya. Kan ada kuliah jurusan futuristik di S3 itu. Jadi kalau saya menyebutnya mereka yang kuliah di jurusan sebagai futuris itu paranormal gitu kira-kira. Lalu tuh kuliahnya enggak benar, kuliah jurusan paranormal gitu. Tidak. Mereka bisa memprediksi masa depan ya berdasarkan data-data, statistik dan bukti-bukti empirik. Dengan mengkombinasikan peristiwa-peristiwa bahwa kemungkinan akan terjadi seperti ini, itu bisa. Kalau dalam bahasa manajemen thinking skills gitu ya. Orang yang peka terhadap alam sekitarnya, maka biasanya akan tajam kesadarannya, akan dalam pengetahuannya. Tapi kalau ditambah satu lagi, punya kemampuan berpikir yang baik, strategic thinking, dia bisa menyingkap yang tersembunyi. Saya juga gak paham tadi ngomong apaan barusan. Tetapi secara futuristik, teori itu rasional. Bisa. Jadi sebetulnya banyak arsitek yang gak ngerti ilmu Feng Shui. Tapi dia coba-coba aja, oh Feng Shui ini ternyata begini, sesuai dengan arah sinar matahari, hembusan angin di waktu sore, di waktu ini, begini, begitu, gitu kan. Tapi dia maunya Feng Shui, dibohongin aja, ini sudah. Feng Shui certified, gitu. Yang beli akhirnya, yaudah, bayar mahal pun, oke, gitu. Ya, oh ternyata benar ya, kalau sudah di Feng Shui ini, udaranya bagus, gitu kan, nggak panas. Itu sebetulnya karena dia seorang arsitek yang pengalaman di bidangnya dan punya strategi berpikir yang baik. Ibu-ibu tuh yang jago masak, cukup dicolek tuh sambal tuh. Oh, ini bumbunya ini, dia bisa. Ya, oh, cocoknya ngomong bumbu memang. Kalau arsitek agak berat. Jadi kalau misalnya ambil sayur, ibu-ibu, oh, ini pasti bawang putihnya ini yang begini, gini, nih. Ini pasti garamnya di garam gini. Mungkin bisa disebut juga, ini bawang putih tunggal ya, bukan bawang putih yang... gitu ya. Kenapa? Karena ibu-ibu sudah peka terhadap sesuatu dan sering memperhatikan sesuatu. Bahkan, sebelum memasak baru ngeliat bahan, sudah bisa menerka kira-kira rasanya, gitu ya, paranormal dong kalau gitu. Ini ya, udah bisa ketebak gitu ya, padahal baru ngelihat, kira-kira kenapa itu? Jadi teori saya tadi, ya, orang-orang yang peka terhadap alam sekitarnya, maka akan tajam jam kesadarannya dan kuat pengetahuannya. Satu lagi, kalau dia punya kemampuan strategic thinking, dia bisa serius mengolah itu. Kalau bapak-bapak kan enggak makan, enak loh mah, tapi ngeblank, dia enggak tahu ini apa bahannya, dia enggak tahu. Sebetulnya gue juga kayak gitu ya. Tapi kalau ibu kan udah bisa terka itu di kepalanya, udah kayak komputer, keluar semua. Tinggal satu lagi. Kalau punya strategic thinking tadi, maka dia bisa menyingkap yang tersembunyi. Yang tersembunyi bagi bapak-bapak, tersingkap oleh ibu-ibu. Udah, papa, nonton TV aja. Nanti, ya, jam 8 kurang 15 menit sudah ada di meja. Dan rasanya begini, pokoknya, persis seperti yang papa makan kemarin di restoran. Tenang aja. Oh, mama kayak paranormal gitu kan.
tapi kenyataannya memang ya mungkin lebih enak gitu. Gitu kan? Kenapa lebih enak? Gratis itu masalahnya. Oke. Okay. Yeah. Baik, jadi ilmu itu ada empat. Ilmu masa lalu, ilmu hari ini, dan ilmu masa depan. Nah, satu lagi. Ini yang ibu gak punya dan kita semua gak punya. Dan manusia tidak akan punya itu. Ilmu yang belum terjadi dan kalau terjadi akan seperti apa, ini cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya nanti kalau kita sudah masuk kubur misalnya. Tentang perkara-perkara gaib yang kita tidak pernah tahu. Ini cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yuhithuna bi syai'in min ilmihi, tapi ada kata illa bimasya, kecuali orang-orang yang dikehendaki tahu, dikasih tahu sama Allah. Sampai di sini. Sampai di sini. Ibu-ibu sekalian, berarti ilmu itu sumbernya dari Allah. Jangan pernah berpikir kalau ingin mendapatkan ilmu mulainya cari duit. Mulainya cari sekolahan yang bagus, bukan dari situ. Cari universitas paling hebat, bukan di situ mulainya. Kalau tahu ayat ini, bahwa ilmu itu sesungguhnya berasal dari Allah, dan pertama kali yang harus kita lakukan adalah minta kepada Allah. Dan ini yang orang sering lupa dalam menuntut ilmu. Ini falsafah mencari ilmu di dalam agama. Ingat, illa bimasya, kecuali dikehendaki oleh Allah. Ada rumus, ya, rumus dalam bahasa Makassar begini. Rumus dalam bahasa Makassar begini. La yasiluna ila syai'in bi'idnillah. Wa kaifa yasiluna ila Allahi bi'ghairillah. Manusia itu tidak akan pernah bisa sampai kepada yang ditujunya tanpa izin Allah. Tanpa pengetahuan Allah. Bagaimana mungkin dia bisa menuju Allah dengan selain Allah, dengan cara selain Allah, dengan selain ilmunya Allah. Saya ulangi ya. La yasiluna ila syai'in bighairillah. Kita tidak, ini misalnya gini, kita kan tahu yang namanya ilmu itu berasal dari siapa? Kita enggak mungkin bisa mencapai sesuatu tanpa ilmunya. Bagaimana mungkin? Ilmu itu kan tujuannya supaya kita berjumpa dengan Allah kan? Tadi menuju ilmunya Allah, sekarang dengan ilmunya menuju. Bagaimana mungkin seseorang mau menuju Allah tapi bukan dengan ilmunya? Gak mungkin. Di sini ketersesatan ilmiah manusia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu ala ilm wa adallahu Allah ala ilmin. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan dia disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Dan dia disesatkan oleh Allah dengan ilmunya. Baik. Sampai di sini. Kepada anak-anak kita sekalian juga diingatkan, mereka tuh berpikir sumber ilmu itu buku. Mereka berpikir sumber ilmu itu sekolah. Mereka berpikir sumber ilmu itu adalah dosen. Ibu-ibu juga berpikir sumber ilmu itu saya dan di kelas. Bukan. Sumber ilmu itu siapa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Makanya sebelum ngajar selalu saya ulang itu 3 kali. Ini hanya untuk menyadarkan diri saya.
Maha Suci Allah. Tidak akan pernah ada ilmu yang berguna bagi saya kecuali ilmu yang berasal dari sesungguhnya Engkau ya Allah sumber semua ilmu dan sumber semua hikmah di balik ilmu itu. Pernah dengar ceritanya Khidir dengan Musa? Tapi ada cerita sebelum itu yang ibu-ibu belum dengar. Itu kan baru cerita kelas basic. Sekarang saya naikin ceritanya. Intermediate, belum advance. Jadi, sebelum peristiwa pembocoran perahu, ya, Khidir dan Musa diperlihatkan adanya burung, ya kalau kita mungkin burung camar, yang seperti mematuk-matuk laut dengan paruhnya. Gitu ya. Saya tidak tahu mematuk apa. Yang kurubi min qarihi. Khidir kemudian, itu sebetulnya Khidir itu peka memang terhadap semua peristiwa. Kalau ibu-ibu misalnya lagi naik perahu ada burung tik-tik-tik-tik gitu. Di Selat Bosporus misalnya nanti gitu kan. Kan ada burung tuh. Berenang. Pasti selfie. Ya, wah ini bagus nih foto, trek. Kalau Khidir enggak gitu. Nah ini bedanya orang berilmu. Lihat nih. Setelah itu Khidir berkata pada Musa, alaihissalam. Ini sebelum pembocoran perahu. Ya, karena setelah ini Khidir akan bocorin nih perahu. Yang membuat Musa jadi gusar kan? Eh gila lu tenggelim ya kan kita bakal kelelep semua gitu kan. Itu ilmu dasar. Ketika ada burung camar seperti mematuk-matuk laut, ya, Khidir bilang, Musa, ketika burung-burung ini mematuk laut, apakah berkurang isinya laut? Kalaupun berkurang kira-kira, seperti apa berkurangnya? Sedikit pun tak. Ilmunya Allah, nah gitu terus. Seperti samudra tak bertepi ini. Berapapun yang kamu ambil dari ilmunya Allah, tidak akan mempengaruhi ilmunya. Itu sudah preconditioning sebetulnya. Alam bahwa sadar Musa sudah diformat oleh Khidir. Supaya nanti kalau perahu dibocorin, udah ada bayangan tapi masih gusar juga ternyata. Kenapa? Karena Khidir punya tingkat kepekaan dalam memahami lingkungan sekitarnya yang baik, dengan baik. Makanya tajam kesadarannya, kuat pengetahuannya dan bisa menyingkap tabir. Tapi dengan satu kata tadi, illa bimasha. Karena Khidir ini sudah mendapatkan min ladunni ilma. Khidir mendapatkan ilmu dari sisinya Allah, dari ilmu Allah. Orang sekarang ngelmu laduni, kekuburan. Nah ini ngaco. Nyari ilmu laduni, baca Yasin 1000 kali di kuburan wali kelasnya. Ya wali siapalah gitu kan susah nyebutnya. Tiba-tiba malam hari seperti ketika dia lagi baca Quran ada sajadah, sajadah membawa dirinya terbang. Bangun-bangun ternyata dia berada di pinggir kolam tempat berwudu masjid itu. Itu berarti saya sudah mendapatkan wangsit. Ya. Wangsit yang akan ayam itu. Wangsit. Illa bimasya. Di sini kalau orang itu mengerti bahwa man wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bimasya, maka dia yakin bahwa kalau ingin menuntut ilmu dari rumah sebelum ngaji ke akal ini,
banyak-banyak baca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bermohon kepada Allah, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna. Mudah-mudahan dapat ilmunya dari Allah. Si Bahtiar itu bodoh, si Bahtiar itu banyak salah, si Bahtiar itu manusia hina. Tapi ibu-ibu sekalian, dengan perantaran ayat yang kita kasih lihat ini, mudah-mudahan diberikan rahmat ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم واسع كرسيه كرسي الله luas sekali. Sampai di sini. Seluas apa? Meliputi as-samawati wal-ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dari sekian banyak perbedaan pendapat, At-Tabari, dan saya juga memilih pendapat itu, Al-Kursiyu artinya Al-Ilmu. Al-Kursi apa artinya? Bukan yang kita dudukin itu. Yang dapat kursi ini. Ada juga yang mengatakan berdasarkan riwayat bahwa kursi itu artinya telah tempat pijakan kakinya Allah. Ada juga yang mengatakan kursi itu adalah sesuatu yang ada di depan Allah. Tapi supaya ibu-ibu enggak terlalu belibet dengan berbagai macam pendapat, ini masuk dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Pendapat para ulama secara umum yang disebut dengan Al-Kursi artinya Al-Ilm. Jadi ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal-ard. Ini akan memberikan ketentraman di dalam jiwa orang-orang yang beriman bahwa kalau dia menjalankan perintah dan larangannya Allah, taat kepada Allah, dia akan tenang. Walaupun menurut orang lain salah. Karena dia lebih berpegang pada ilmunya Allah. Itu biasanya, orang-orang beriman itu. Langkah hidupnya itu mantap. Karena dia tahu, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kalau dia sudah mendapatkan ilmu dari Allah, ilmu dari Rasulnya, lalu itu yang dia jalankan, dia aman. Dia enggak terlalu banyak bingung menghadapi berbagai macam bentuk goncangan dalam hidupnya. Dia akan mantap, dia yakin sekali kepada Allah, karena wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak pernah merasa berat memelihara keduanya. Ini menarik nih. Hifdhuhuma, hifdhun, apa artinya hifdh? Memelihara, menghafal. Siapa yang tidak hafal ayat kursi di sini? Kalaupun ada mungkin 1-2 orang lah. Berapa banyak orang di dunia ini salah satu keajaiban dari ayat kursi yang satu ini. Wala ya'uduhu hifdzun, itu hifdz, hafiz, menghafal. Ya, saya belum ke makna, baru kosakata. Hampir seluruh dunia orang Islam itu hafal ayat kursi. Padahal bukan yang termasuk wajib dibaca di dalam sholat. Terserah apa motifnya,
Salah satu keajaiban ayat kursi dengan adanya ayat ini, walaya uduhu hifzuhuma. Mulai dari anak mahasiswa, SMU, SMP, TK, kalau kita jumpai itu banyak sekali yang hafal ayat. Ini sebetulnya sebuah cara pandang yang di luar tafsir ya. Di luar tafsir, maknanya, janganlah kamu merasa berat untuk menghafalkan ayat kursi. Kira-kira begitu. Allah aja enggak berat menjaga langit dan bumi ini, tidak pernah merasa lelah, kamu enggak boleh merasa berat menghafalkan ayat, minimal itulah. Sehingga keajaiban ayat kursi yang lain inilah, hampir seluruh dunia orang hafal ayatul kursi. Dengan berbagai macam bentuk, tingkat pemahaman dan motifnya. Namun yang menarik di sini adalah bahwa Allah memang tidak pernah lelah. Secara konsep ketuhanan, Allah tidak pernah istirahat setelah menciptakan langit dan bumi, seperti yang dituduhkan bahwa pada hari Sabat, hari ketujuh Tuhan istirahat. Setelah lelah, menciptakan langit dan jangankan menciptakannya, menjaganya. Menjaganya, Allah tidak pernah lelah. Saya menerima konsultasi 3 jam aja udah lelah. Sementara Allah diminta seluruh dunia, setiap detik ada istirahatnya gak Tuhan itu? Hampir setiap detik ada orang berdoa, bermunajat, memohon pertolongan Allah. Sementara matahari harus terbit, sinar mentarinya harus masuk ke setiap lubang yang paling kecil sekalipun untuk membagi cahaya secara adil. Oksigen tetap dibagi dan tidak boleh rebutan. Air tetap mengalir, berbondong-bondong turun dari bukit mencari dataran yang lebih rendah agar pepohonan tetap hidup, hewan tetap hidup, dan manusia tetap hidup. Bahkan, sekalipun manusia tetap bermaksiat, Allah turunkan hujan demi hewan dan tumbuhan. Sehingga manusia bisa tetap hidup, dan manusia harus berterima kasih pada siapa? Hewan dan tumbuhan. Ada manusia kelasnya seperti itu. Kalau bukan karena hewan, enggak turun hujan buat dia. Kalaupun ada hujan di sekeliling dia, itu karena hewan dan tumbuhan. Siapa orang itu yang tidak berzakat? Yang tidak berzakat. Yang tidak berzakat tidak turun buat dia hujan itu. Orang yang enggak bayar zakat, kalaupun ada hujan, itu gara-gara untuk hewan dan tumbuhan. Orang yang pelit berinfak, tidak tumbuh-tumbuhan buat dia. Kalaupun tumbuhan harus tumbuh, hewan sebetulnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bersedekah, orang yang pelit berwakaf, tidak akan pernah punya taman-taman indah di dalam hidupnya. Hewan dan tumbuhan sebetulnya yang diberikan di sekeliling dia bukan untuk dia. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dia maha tinggi, maha agung, tak terjangkau, tak tergapai. Berada dalam ketinggian, tinggi kebaikannya, tinggi keagungannya, tinggi kasih sayangnya, tinggi tak ternoda, tak terjangkau. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Sekilas sudah selesai pembahasan secara garis besar ayatul kursi.